kebetulan sekarang saya ada di Bafoussam di Kamerun, Afrika. Ini bareng frater-frater filsafat dan frater-frater Tuna Saverian di sini. Kami lagi makan siang, lalu makanannya tipikal Kamerun dari daerah Bafoussam. Contohnya ini. Lenong, ini namanya fufu. Fufu itu dimakan, memang lengket sekali lihat. Ah, ini fufu. Labas, material. Demanyok. Ini dari ubi kayu yang ditumbuk dibuat ini. Mesti dimakan dengan ikan laut yang dicampur dengan saus seperti ini. Nah, sausnya. Nah, ini contohnya ini. Ada ikannya. Ini yang demanji, Fred. Walah. Wow. Anak Indonesia yang ondi, itu enak. Itu enak. Itu enak. Sebong, itu enak. Wah. Sekarang frater kita ini, frater Pavi, sudah mulai ngomong pakai bahasa Indonesia. Nah, ini yang bagian saya, mereka tertawa melihat saya campur dengan salad alpukat. Tapi enggak apa-apa, bisa dinikmati. Inilah frater-frater kita di sini. Ada yang dari Nigeria. Ini dari Chad. Yes, Pak. Ini dari Bafoussam. Duala itu dari Chang. Baganti. Nah, ini Pavi ini dari Baganti. Semuanya para frater Saverian, filsafat dan Tuna Saverian. Yes, Pak. Saya juga mau mencoba makan. Seperti apa gayanya ini? Kita coba. Memang bentuknya ini lihat, waduh, lengket-lengket seperti ini. Tapi ini sesuatu yang bisa dimakan. Enak. Enak lumayan. Apalagi campur dengan avokad ini. Luar biasa. Saya mau menikmati dulu ya. Sampai jumpa. Ciao. Begitu terlihat enak, sehingga saya hampir menyelesaikan ini tadi. Luar biasa. Karbohidrat ada. Protein juga ada. Kemudian saus ini juga dibuat dengan berbagai bumbu-bumbu. Luar biasa. Nikmati ya perjalanan saya selama di Kamerun. Kalau ada masukan tolong disampaikan. Mana tahu bisa menyampaikannya lewat video. Mereka sudah habis makanannya, nikmatinya luar biasa sekali. Wow, hebat.